gelanggang remaja Senen Jakarta Pusat telah dilaksanakan kegiatan pemberian sembako dalam rangka TNI dan Polri Peduli Tahun 2018. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Hutajulu bersama Dandim Jakarta Pusat Letnan Kolonel Infanteri Edwin Sumanta yang didampingi juga oleh Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Amin Muharjo, Kasubag Humas Kompol Suyatno, Kapolsek Senen Kompol Indra Tarigan, dan Ramil Johar Baru Mayor Endang, Pasi Ops Kodim Jakarta Pusat, dan Pasiter Kodim Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan program TNI Polri sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat. Sekitar 150 warga Senen Jakarta Pusat yang menerima bantuan sembako tersebut diwakili oleh beberapa warga yang menerima bantuan tersebut secara simbolis. Untuk itu, ke depan, biarlah semua apa yang menjadi wujud kebudayaan sosial ini menjadi bagian daripada momentum yang terpenting. Aibtu Maskur, Binmas Senen Polres Metro Jakarta Pusat, salam Cerbata.